Selamat siang Pak Kasio. Selamat siang Pak Gilbert. Pak Kasio, ini menjelang memasuki tahun baru harga-harga pangan sembako lumayan meningkat nih Pak Kasio, khususnya dari cabai. Ya, seperti apa Pak Kasio, bisa jelaskan peningkatan harga-harga sembako ini di masyarakat atau di pasar-pasar Pak Kasio? Baik. Sebetulnya sih kalau kenaikan harga komoditi itu 9 bahan pokok hampir dipastikan naik ya di akhir tahun ini. Cuman yang melonjak adalah cabai karena memang stok di petani berkurang. Dan memang cabai juga kebutuhan yang nggak bisa ditinggalkan ya, artinya menu semua pakai cabai. Dalam hal ini memang harga cabai sampai tembus antara 80 sampai 85 ribu per kilo. Itu rawit merah ya, kalau untuk keritingnya kurang lebih dari 25 sampai 35 ribu per kilo. Dari nah, harga standarnya? Harga standarnya sebetulnya kalau untuk cabai rawit merah itu di angka 15 sampai 20 itu standar. Nah, 15 sampai 20, kalau untuk keritingnya di angka 10 sampai 15 itu harga standar, artinya stok cukup ya. Tidak seperti kalau stoknya membludak ya, sampai di bawah 10.000 itu stok udah semua daerah panen gitu. Stok yang kurang di petani dan tidak adanya pendampingan atau katakanlah pengaturan petani-petani itu untuk menanam ya komoditi. Jadi ya, intinya cabai itu sebetulnya sepanjang tahun hidup kok, cuman tinggal kalau emang diatur secara pendampingan sebetulnya bisa kita atasi. Bahkan ini tiap tahun ini yang herannya kita kan tiap tahun. Nah ini kan masalah kenaikan harga cabai ini tiap tahun terus berulang Pak Kasio. Dan iya, memang 100% terus kenaikannya. Betul. Bahkan bukan 100% lagi, kalau sekarang harga 10.000 jadi 80.000, berapa? 80% naikannya. Ya itu. Terus Pak Kasio, kira apa sih, kan tadi Pak Kasio bilang dari penyebabnya itu stok di petaninya itu terbatas. Betul. Musim panennya petani itu terbatas ya Pak, satu waktu. Betul. Sedangkan kemarin harga cabai sempat sampai ke 5.000 turun kan. Betul. Nah Pak Kasio, kira-kira gimana solusinya Pak Kasio biar masa ini penyakit yang terus berulang setiap tahun. Kira-kira solusinya gitu Pak? Solusi harapan saya untuk pemerintah segera turun untuk pendampingan Pak. Jadi untuk mengatur petani yang artinya sentra-sentra cabai atau katakan sebetulnya di Indonesia itu sentra cabai semua Pak, sentra cabai. Cuman kenapa emang yang nanam itu aja gitu loh, coba dilebarkan ke yang lain. Sekarang memang canggih karena mungkin dari segi bibit, segi pupuk kan sebetulnya udah tercukupi, dan air. Setahu saya kalau zaman dulu air nggak ada ya udah nggak ada, kalau sekarang bisa ngebor. Artinya petani-petani juga udah agak canggih, cuman cara pengaturannya aja yang kurang gitu ya. Berarti artinya sebenarnya ini bisa diatasi Pak Kasio ya? Harusnya kalau bisa. Pemerintah bisa nyentuh sampai ke inti tadi di petani tadi. Betul, bisa Pak. Siap. Kalau dari masyarakat sendiri Pak Kasio keluhannya seperti apa dengan kenaikan harga ini? Iya, kenaikan harga cabai implikasinya jauh Pak, dari rumah makan ya, itu yang memang ada wajib. Cabai dari catering, kebetulan ini pasar Indonesia Timur ini kan termasuk di sekitar industri, sekitar kita banyak industri kan, banyak catering, banyak restoran-restoran ya gitu. Artinya kan memang cabai itu sangat vital, sangat dibutuhkan ya. Terus Pak Kasio, terakhir Pak Kasio, untuk masyarakat mungkin ada
trik atau himbauan atau seperti apa untuk mengatasi kenaikan harga pangan ini, Pak Kasio? Karena bukan cuma pedagang yang mengeluh, masyarakat juga sangat mengeluh. Seperti apa, Pak Kasio? Ya, mudah-mudahan pemerintah segera tanggap dengan adanya pasokan-pasokan yang harus dicukupi dan usahakan sepanjang tahun, jadi musim itu standar, jadi tidak sampai overload, artinya sampai panen raya gitu. Panen raya kayaknya harga sampai 5.000, begitu emang orang udah 5.000 kan dia kapok, nggak nanam lagi, akhirnya yang nanam cuma sebagian orang, akhirnya jadi mahal ya. Coba di ini aja di pemerintahan untuk turun tangan untuk mengatasi pola tanam. Terima kasih. Terima kasih. Untuk prediksi kira-kira baru turun lagi, baru normal lagi harga-harga ini kapan, Pak Kasio?